Salam Marinir. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Letna Cynthia. Pagi ini saya akan menyampaikan kegiatan Korps Marinir. Dalam rangka ikut mendukung deklarasi zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM, Komandan Korps Marinir meluncurkan education voucher di holding room Markas Komando Korps Marinir, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, nomor 40, Kuitang, Jakarta Pusat. Berikut liputannya. Education voucher merupakan bentuk kerjasama antara Korps Marinir TNI Angkatan Laut dengan Yayasan Anak Bangsa Indonesia, IT, ELMC, I Love My Country Indonesia, yang berisi layanan dan konten pendidikan lainnya yang dapat dengan mudah diakses melalui jaringan internet, serta diharapkan dapat membantu mencerdaskan anak-anak bangsa menuju sumber daya unggul Indonesia maju. Education voucher yang kita singkat menjadi Edu Voucher ini merupakan bentuk kerjasama antara Korps Marinir TNI Angkatan Laut dengan Yayasan Anak Bangsa Indonesia yang berisi layanan, berbagai layanan berbasis teknologi, platform ujian, tryout online, dan konten-konten pendidikan yang lainnya, mulai dari pelajaran-pelajaran anak sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA yang dapat dengan mudah diakses melalui jaringan internet serta diharapkan dapat membantu proses belajar mengajar anak-anak sehingga ikut mencerdaskan anak bangsa menuju sumber daya unggul Indonesia maju. Adapun tujuan dari program Edu Voucher ini juga untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan unggul, khususnya bagi anak-anak prajurit dan PNS Korps Marinir yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi di era revolusi industri 4.0 ini merupakan suatu cara yang efektif untuk menunjang proses belajar anak-anak marinir karena bisa memanfaatkan akses jaringan internet yang saat ini mampu menjangkau hampir ke seluruh wilayah Nusantara serta mudah untuk diakses melalui komputer, laptop, ataupun smartphone. Juga dapat memanfaatkan keunggulan dan fungsi dari Edu Voucher ini untuk mendukung program pemerintah dalam rangka mewujudkan generasi cerdas dan unggul, khususnya di wilayah-wilayah yang jauh dan terpencil namun sudah memiliki akses internet. Semoga dengan pelaksanaan launching Edu Voucher, program generasi cerdas anak marinir Indonesia unggul ini, anak-anak Indonesia khususnya anak-anak Korps Marinir yang menjadi semakin terdidik, pintar dan menjadi generasi emas kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Saya sangat senang dengan adanya kartu voucher pendidikan yang diberikan Korps Marinir. Saya dengan mudah mengakses pelajaran di rumah. Saya tambah semangat. Generasi cerdas anak marinir. Indonesia maju. Terima kasih Komandan Korps Marinir. Allah, Allah, Allah. Yes. Program ini sangat efektif di saat kita sedang social distancing sehingga anak sekolah dapat terbantu mengakses pelajaran dengan menggunakan Edu Voucher ini. Kartu Edu Voucher ini sudah terbagikan di satuan-satuan marinir dari Sabang sampai dengan Merauke. Dan untuk program selanjutnya, Komandan Korps Marinir akan menyiapkan 20 juta Edu Voucher yang akan dibagikan melalui kegiatan dengan sarana pembinaan potensi maritim kepada anak-anak masyarakat maritim. Dari Markas Komando Korps Marinir, dengan saya Letnan Cynthia, melaporkan.